Oke guys, setelah kita tadi makan siang, istirahat, sholat, sekarang kita berada di Abangan, salah satu Abangan yang dibuat sama Belanda juga, yang ada di Pringgerat ini. Yang ini yang Belanda ya? Yang ini? Yang ini Belanda? Ya. Yang baru yang sebelah kiri. Ini yang Belanda bangun ini guys, ini irigasinya. Jadi data keseluruhannya ini kita coba cross check lagi di bukunya Van der Kraan. Nanti di bukunya Van der Kraan ini lengkap deh ini. Ini jurang sate juga ini ya? Iya, jurang sate. Jurang sate. Jurang sate. Bendungan Pengge, bendungan di tak tahu di darat Mataram berarti. Enggak, di Mataram itu dari utara ke Mataram. Enggak, saya kira aliran buangan. Enggak, enggak ada ke Mataram. Enggak ada ke Mataram, ke Pengge dia Pengge. Jauh banget. Burung kan? Iya, no, Pengge Raya Barat. Ini airnya ke Bendungan Pengge. Betul, iya. Bendungan Pengge. Kalau sudah tahu mah tidak salah. Sudah tahu. Tak bakal-bakal timbok di dalam kendi. Jadi kami mencurigai kawasan inilah yang secara sebelum dibuat begini ya, yang dulunya yang dilingkari dan disebut sebagai Bosch Stevens Hartenkamp van der Vos itu tempat konservasi rusa. Ya, nah di belakang kita itu ada namanya Penimpruh Mayung. Dulu dia tebing sebelum jadi sawah-sawah. Sanalah orang geruh mayungnya itu kalau udah jatuh tidak mungkin dia akan selamat. Anak bayangin yang sekarang aja kita ketemu itu juga bagus. Anak bayangin yang versi naturalnya di zaman yang dulu. Berarti taste-nya buat misalnya orang-orang dulu, apalagi orang Bali lah, taste dari satu tempat itu kan keren-keren. Karena memang Karangasem tuh Tirte gitu. Karena mereka kan kalau yang bagus-bagus itu milih raja kan? Iya, makanya duit dalamnya. Tes dia memilih suatu tempat lokasi itu loh. Sekarang aja kita masih bisa lihat dia bagus kayak. Bayang enggak dengan view naturalnya dulu seperti betul. Nah, seberang sini nih, seberang sungai yang ini dari ujung sana yang kita lewat tadi sampai ujung sana dan saya yakin 80% miliknya orang Bali. Dan saya yakin sebelum ini dibangun sama yang salah sungai ini. Katanya kan banyak nggak ada di Lombok. Siapa bilang? Pringgarata ini adalah kecamatan yang memiliki populasi Hindu terbesar di Kabupaten Lombok Tengah. Kalau dibilang Hindu itu hanya sampai di Narmada, karena tidak adanya dari setelah Narmada tidak ditemukannya pura, sangat salah. Buktinya kepemilikan tanah. Kalau kita lebih jauh lagi kan banyak itu yang di dalam itu. Tapi saya yakin sebelum ini dibangun sama Belanda, konstruksi dia sudah punya sistem yang dibangun di anak Amagung Mati. Karena sistem pengairan mereka itu sangat bagus sekali. Misalnya kayak Subak. Terus yang kedua di Mayura itu masih banyak loh gorong-gorong yang aliran airnya tembus ke Surenadi atau Lingsar. Jadi bayangkan dengan Sarasute dia. Kalau yang dari Pamotan itu kan masih dia bagus irigasinya itu kan udah ke sana. Bayangkan bagaimana teknologinya dia bisa buat sampai sini. Nah itu pakai batu pasang loh. Bagus-bagus lagi batunya itu. Anu dia besarnya hampir sama. Luar biasa. Hampir sama. Enggak sama semua itu. Enggak, kalau itu anunya itu apa namanya dari dasarnya, pinggirnya sampai tutupnya juga pakai batu. Yang namanya Penimpruh gitu, Penimpruh Mayung. Kita ke Penimpruh Mayung. Katanya dulu ini curiganya nyadet bahwa di sini adalah pas ente lagi naikin celana barusan. Tempat konservasi rusa seperti yang ada di peta itu. Jadi ini kita mulai ke Penimpruh Mayung. Jadi semua wilayah ini dari sinilah. Ya, ini kan baru sungainya maksudnya zaman Belanda ya. Sebelum itu semua bukit, lembah gitu. Dan ini dulu konon katanya sangat curam dan disebut Lendang Re atau wilayah Penimpruh Mayung itu berada di dalam padang Lendang Re. Ketika warga Lendang Kelor kembali dari Larut,
mereka dibagikan 12 are, 12 are. 12 are aja? Per kepala keluarga. Dikit sekali ya zaman dulu 12 are ya, itu. Jadi kalau mau dihitung berapa jumlah warga Lendang Kelor, si Ulik Rarut, kata dengan toa itu, hitung baiknya piskumbi luweknya tanah Endang Reni. Bagiannya per 12, bagi jadi 12 are. Awas mobil. Bukan. Di sini ya? Di belakang lagi. Cuman sungai ini dulu dia kurang tebing. Ya, waktu-waktu. Di situ dia titiknya, tapi di belakang situ. Ayo lewat situ kita. Mana Pak? Kalau pasteknya sudah bisa. Ini jembatan baru apa zaman Belanda ini? Jembatannya ini? Kalau jembatannya Belanda. Jembatan ini Belanda. Zaman Belanda ya? Ya. Konstruksi mana ini? Mana titiknya? Ayo. Ayo. Titik ini permayam. Jadi ke tempat penimpu mayang ini saya juga penasaran guys. Gimana rupanya penimpu mayang? Penimpu mayang. Melihat dari sini aja. Jadi setidaknya Sungai Lenek ini adalah pembatas tanah milik. Ini tanah milik orang Pak Gusti Jelantik. Semua sampai situ. Gusti Jelantik. Iya. Jadi tanah di sininya sungai itu sebagian besar milik orang Bali atau Hindu yang dijaga oleh warga di sana, ada dusun namanya Nyangget di sana. Nyangget. Mereka adalah orang-orang yang memang dibawa oleh pedande dari Gelangsar, asal mereka dari Nyangget Gelangsar. Nyangget. Untuk mengolah sawah-sawah milik para satria Bali, penggawa Bali lah. Ya, seperti itulah. Mungkin ini sebagian besar. Nah, kepedewanya di mana? Belum, nanti kita akan kepedewa. Tapi setidaknya ini gambaran lah. Berarti di sini wilayah untuk konservasi rusa. Ya, yang tadi itu yang oleh Belanda pada peta 1894 dilingkari pada kolom keterangan dan disebut sebagai Bosch Stevens Hartenkamp van der Voorst. Nah, dan persis di sebelahnya, dan kami yakin di seberang tadi sampai ke sana, itulah yang mereka sebut sebagai Wey de Voor de Varden van der Voorst, tempat pemeliharaan kuda milik pangeran. Pangerannya siapa? Kita tidak tahu. Mungkin Aamade. Aamade kemungkinan besar. Iya, karena beliau yang punya di sini wilayahnya, iya. Purinya. Dari 7 puri yang disebutin sama Zollinger itu. Salah satunya ada di Pringgerate. Iya. Kemungkinan, karena kan pasti luas wilayahnya, iya. Beliau itu. Dan ini wilayah ini sampai ke titik kita tadi ke. Ini tadi ada jembatan kita, iya. Nyepot ke kubur. Iya. Itu batasnya, itu namanya Lendang Ri. Oke. Kalau kita mau menghitung berapa jumlah warga Lendang Kelor yang kembali Rarut, hitunglah Lendang Ri ini, namun bahasa dengan toa. 12 hari sekian. Satu orang dapat jatah. Iya, dan mereka menempati kampung yang disebut Dusun Desembaru yang kita lewati tadi, yang di dalam ini. Ini adalah kampung terbesar yang ada di Desa Murbaya. Sekitar total di atas 900 kakak. 900 kakak. Ya, dan dia sampai sana, dan sampai sana. Dan terdiri atas beberapa repuk-repuk lagi. Rarutnya itu perang waktu? Kami tidak tahu. Dan kembalinya mereka berarti waktu kembalinya itu pasca Belang Bali Sasak. Oke. Okay. Oh ya, cocok. Jadi kayak gini dia, penuhnya kronologisnya kan ketika sebelum terjadi perang 1891 itu, kalau ini adalah Due Dalam. Dan mereka adalah sebagai pengayah. Ketika perang, wajar mereka Rarut. Karena apa? Karena pada saat itu mereka mungkin diminta sebagai pasukan juga, ataupun mereka terdampak dengan perang itu. Nah, mirip dia. Ceritanya begini.
kita pernah bertanya, makan apa darut dengan Den Mele terkirim perang ke Bali. Itu bahasanya. Ah, berarti pas dah. Jadi waktu itu kan Made Karangasem karena raja apa namanya? Raja Klungkung, Dewa Agung menyatakan dirinya sebagai susuhunan. Sehingga anak Agung Gede Ngurah Karangasem merasa sayalah yang paling hebat, bukan dia, karena sayalah susunan yang lebih kaya dari dia. Akhirnya dia mau mengirimkan pasukan ke Bali, karena di sini mungkin waktu itu adalah upetinya adalah apeti getih. Getih, iya. Bukan apeti pajak yang misalnya kalau pertanian kan berapa cekal luas, ini harus dibayar, tapi apeti getih. Nah, ketika mereka tidak mau karena apa, karena ada beberapa bangsawan Sasak yang membuat isu provokasi bahwa orang yang pergi perang ke Bali itu baliknya mereka itu tidak ada yang hidup. Karena dalam perjalanan itu mereka banyak mati di laut sama kekurangan logistik karena dan juga mental masyarakat waktu itu belum pernah keluar dari desanya sehingga mereka takut membayangkan keluar dari desa itu. Dan inilah yang penyebab terjadinya perang Sasak dengan Anak Agung waktu itu. Karena ada beberapa bangsawan dan ulama, kalau nggak salah bangsawan lah kita bilang ya, bangsawan Sasak itu yang dihukum sama Anak Agung Made Karangasem. Inilah penyebabnya Anak Agung Made Karangasem, bukan Anak Agung ya, Made Karangasem itu menjadi musuh momok yang sangat menakutkan bagi orang Sasak, dan inilah yang diminta untuk diberikan hukuman. Cocok dia, nyambung dari sini juga kan, berarti mungkin awalnya berangkat dari sini juga, berarti ini masuk distrik. Apa dulu tuh ya? Kalau distriknya kan pasca perang Bali Sasak, distriknya masuk Mantang. Di sini distrik masuk Mantang ya. Dan ini langsung berbatasan dengan Batu Keliang wilayah ini. Iya. Cocok ini, apeti getih kalau di sini. Berarti karena ini wilayahnya Made Karangasem ya pas sudah di anaknya. Oke. Mari, nyambung. Lanjut. Pekatik. Bukan, kusir. Kusir, oh gitu. Kusir kuda. Termasuk rumah-rumah yang ini dulu, kusir semua isinya, tapi sekarang mereka tertinggal. Orang Belanda ini? Kita akan lewatin. Oke. Kita akan lewatin, jadi dia berdekatan semua. Dan apa alasannya memilih itu sebagai tempat tinggalnya sampai tahun 70-an? Iya. Ini yang menarik ini. Terus, kemungkinan purinya Made Karangasem ini di mana ya? Nah, itu dia. Karena kalau kita mencurigai Taman Bali, Griya Taman Bali itu dia baru gitu kan. Iya. Tanah-tanah huruf ini yang dikerumuni, kesiram. Makanya kenapa dam itu rata-rata dia basah. Supaya dia kelihatan hitam. Kalau dia kering, dia kembal dia tanahnya. Jadi kelihatan kalau itu tanah, bukan pasir. Begini nih, Pak Ali. Jadi di sini nih, di depan kita ini nanti kita akan lewatin Lendang Belanda. Iya. Lendang? Belanda. Yang dikuasai oleh orang Belanda. Sedikit sih jalannya, kita berhati-hati aja. Maksudnya jalan. Jadi tapi bisa kok motor. Kok bisa Belanda itu dia sampai tahun 70-an masih diam di sini gitu. Sampai 70-an. Ini dulu perkampungannya Belanda itu di situ tuh. Ada berapa banyak Belandanya? Satu keluarga. Tapi ini kembali masih lagi. Jalannya ke sana dia mana? Oh, kalau orang yang rarut. Jadi katanya lewat tadi tengah, lewat dalam nanti lah cepat jalur balik gitu. Begini, Merit. Tadi kan orang yang rarut itu karena mereka tidak mau terlibat perang. Iya. Tidak yang mau dikirim ke Bali. Dikirim ke Bali ya. Ketika Dewa Agung mengaku dirinya sebagai susuhunan. Iya betul. Terus Anak Agung Gede Ngurah Karangasem tersinggung dengan hal itu kan. 1891 mereka rarut. Nah berarti di sini karena Made Karangasem punya puri, otomatis ini wilayahnya dia kan, bukan wilayahnya Ketut Karangasem di sini. Iya kan dari tadi sama Made Karangasem kan. Iya Made Karangasem. Pertanyaannya sekarang, kira-kira purinya di mana dia di sini? Apakah yang dipegang sama Belanda ini? Bisa jadi. Karena dianggap yang terbaik sehingga Belanda ngambil itu mungkin juga kan? Tempat vilanya itu tempat pasanggrahan istilahnya. Iya, karena di sini juga daerah konservasi untuk Mayong dan di sana juga ada tempat kuda. Jadi yang kami curigai sebagai tadi itu tempat konservasi rusa itu mulai dari garis inilah kalau kita boleh pecah dia sampai ini. Karena yang disebut hari ini sebagai Lendang Re adalah yang semua wet ini. Wet ini sampai titik kita ngepot ke kubur tadi. Sampai bertais itulah, dekat sana. Itu semua Lendang Re yang dibagi 12. Re. Nah, di dalam Lendang Re itu posisinya di sana, itu tepat titik penyimpro Mayongnya. Jadi Mayongnya di groh ke sana.
maka dia otomatis nggak akan bisa selamat. Oh iya. Dia tahu datu nyeran Mayong. Nah, kemudian di seberang sini, mulai dari sini sampai ke ujung sana itu tempat kuda kami yakini. Ini kan, ini repuk sana lah, ya lebih balik itu selaputnya jadi kusir sini. Ini pak nih bangkat sini. Semua bangkat yang ada di sebelah sini sungai, sampai hari ini milik Jelantik dan keluarganya semua. Nah, Jelantik kalau pedewa itu di mana? Pedewanya di ujung sana. Ah, cocok. Cocok saya bilang, cocok sudah ini ya. Purinya Made Karangasem sekitar sini cocok dia. Jadi pedewa itu tidak terlalu, maksudnya ya masih jauh. Posisinya dia dari masih lebih tinggi dari tanah pasti sekitarnya. Pasti titik tertinggi dia ya. Pedewa itu di dan rumahnya Belanda itu dia di tinggi juga posisinya, tapi tidak lebih tinggi dari pedewa itu. Mata airnya di mana yang besar di sini? Kalau sumber mata air kalau pada masa lalu ya rata-rata ini daerah Goroh namanya. Goroh itu kan pasti banyak aliran-aliran air. Yeah. Bahkan di perkampungan ini di rumahnya rumah dia, di tempat ini? Dia mendirikan rumah hari ini. Ah, dulu tempat kita mancing lindung tuh. Sama ngambil tanah malit, inak potong-potongan. Karena pasti ada tempat dia mandi-mandi gitu kan, pasti ada itu. Yang dekat sama anunya, apa namanya? Sanggrahannya, purinya. Ada lingkup paik. Lingkup paik di dekat tempat orang Belanda itu ada beberapa tempat pemandian. Yang sampai hari ini dianggap kembali. Iya, mistis. Ayo. Oke. Okay. Kita bekram sudah yuk. Panas sekali. Mau bekram sekarang. Di mana? Di sana ya. Bekram dewa dulu katanya. Kami juga tidak tahu. Jadi ini tanah sampai sini masih sampai depan sini. Apa namanya? Masih wilayah gubuk Belanda. Buka, rendang Belanda. Tidak. Ini dia gubuk repuk paket ini. Ini repuk paket. Konservasi rusa masih di sini. Ini sudah masuk wilayah kuda itu. Kuda. Oh wilayah iya. Kuda itu. Kemudian ini kan tanah-tanah ini semua yang di sini sampai hari ini masih dikuasai oleh Jelantik sudah. Dari sana itu mungkin semua yang di sini sungai. Sampai depan sana. Masih nih semua sampai sana. Masih ratusan hektar sudah. Punggawa Bali sampai hari ini ya. Ini Due Jabe ini apa? Due dalam. Kalau Due dalam anak Agung punya Due dalam. Iya, memang anak Agung yang punya tapi dia kasih ke Punggawa. Kalau udah masuk ke Punggawa berarti Due Jabe. Anak Agung Made ya. Kalau anak Agung Made yang punya berarti Due dalam. Salah satu anak dari Gede Ngurah. Punya dua kan. Iya. Dan cocok juga di sini. Kalau di dijadikan. Ada punyanya Made Kangger juga ada. Ya. Mungkin dari Lerde Pom itu dapat dia 7,5 hektar di sini desanya itu. Ya. Tapi kan dikasih kali warisnya yang di Bali kan. Ya. Ada di desa yang teman-teman itu. Siapa yang punya? Made Kangger. Oh Made Kangger. Oh, ya. Dapat juga ada di sini Made Kangger. Ada desanya. Nanti Cep Jagung ada. Ada sampai. Ya. Dan kalau tempat pemeliharaan kuda itu dia sampai ujung sana sampai pedewa tadi. Kami yakin sampai pedewa itu. Ini menarik ini. Berarti waktu jadian kuda itu dia belum bentuk sawah gini. Belum terbentuk. Nah, ini kan setelah irigasi rendang, ini jadi kan? Rendang. Jadi enggak ada sawah ini baru setelah Belanda membuat irigasi. Irigasi baru ada sawah. Iya. Ini irigasi Belanda atau irigasi pemerintah Belanda? Oh, ini irigasi Belanda. Belanda. Nah, inilah yang kalau Belanda itu mereka suka mandi ke sini yang tinggal, yang rendang Belanda itu yang itu. Jadi mereka naik kuda ke sini. Suaminya Nyonya Meritut orang sini nyebutnya. Nyonya dia gelambir ininya. Badannya jadi disebut Nyonya Meritut. Meritut krepot lah nggih. Iya. Jadi suaminya itu suka ke sini naik kuda. Mandi di sini. Dulu. Ya, di Pengempal ke? Nah, di Pengempal Belepo ini. Karena ini pancura aslinya kalau dia ini itu terjadi atas 7 terjunan, hanya saja hari ini sudah kotor ini dan itulah. Kalau dulu kami yakin sangat bersih ini, semua terjun. Berarti Pengempal ini dibangun zaman Belanda zaman berarti. Belanda. Masa dia enggak ada tulisan-tulisan dikit apa ya, di sini di anunya besinya kayak apa? Kalau di sini saya belum pernah melihat tulisan sih kalau di sini ya. Tetapi saya yakin sih tidak jauh beda atau usianya pal. dengan jurang sate. Atau mungkin ada pal mungkin di sini Madit. Kalau pal belum tahu. Kalau pal pasti banyak kayak itu. Oh iya betul ini ada pal. Tapi ini kalau pembangunan irigasi-irigasi itu untuk wilayah Lombok Tengah khususnya yang
Jurang Sate dan cabang-cabangnya 1935 selesai. 1935 ya, masih kolonial selesai. Itu. Ayo, kita biar cepat ya. Lagi satu agak menantang sedikit. Mbele mulai ini ke Pak? Dengan Belanda. Nggih. Niki lek koko. Koko. Niki lek. Sampai tong ini sudah. Nggih. Terus langsung niki tak oleh nek bangkat niki kebun Belanda Mas. Terus ke timur-timur. Nggih, timur sampai Mbe. Mun timur ja atas lek atas niki kan kebun Belanda Mas. Arah pentaikan niki kan. Nah, cuma lek niki dek kebun Belanda niki lek Kadus, niki kan arah Kadus niki. Jadi kebun Belanda. Arah Pipil. Terus tok sisi-sisi anu selai lembe. Kadis jang tau itu ya. Jadi tau sini. Arah sisi-sisi anu sekedik. Jang tau. Cerita yang arah Balian lek niki kan, ya. Mbe tak kira-kira tak Balian niki. Kami cerita kan niki lek Balian masa aku arah kubur niki. Niki tabek lek atas niki kan. Oh, lek atas niki arah kubur. Kubur dengan Belanda niki. Kebun Belanda. Ah, menarik ini. Mun niki jak los jak dak jak timur niki ya. Bon Belanda. Ya. Terus lamun nek kira-kira tok Balen. Tidak jauh mungkin kayaknya Bali ya. Sama rumahnya. Belanda Bali jadi jauh. Balen dengan Belanda searan inak. Merikut. Nak meritut. Meritut. Di cang tau iki ya. Nah ye nara baru stand di niki jak mungkin nah. Iya. Iya sebenarnya. Tau. Tau tok Balen nak meritut. Nggih. Ya masih dengan toak tadi aja iya saya tahu lalu kan. Okay. Kan niki kan iya dong pen tanah niki dengan toak tuh. Pak Adet, ada kuburannya di sana orang Belanda itu. Ada kuburannya ya. Ada satu bilangnya orang di sana. Di atas ini oh. Ada rumah situ. Di paling atas. Yeah. Itu kan pengkolannya itu ya, ya kan, naik ke yang rumah itu ke atas. Pernah yeah. Dulu saya diajak waktu masih sekolah sama Rustam. Yeah. Jadi saya lihat ininya juga. Iya, udah gini sudah kubur. Pondanya. Seperti ini kan kubur. Ya, ada pondasi-pondasi rumahnya ya, juga ya. Masih. Tapi sekarang sudah dirusak pondasi itu jadi bahan masjid itu nih. Masjid Saudi itu. Ya. Menarik itu. Coba kita lihat kita kubur. Lihat. Iya. Kalau mau lihat ada Mas Sakok namanya itu. Mas. Dia punya Amak Sakok. Iya. Amak Sakok. Ini sebelah sini kan paling sini. Kuburannya dia di beton? Enggak. Iya dulu kan sekarang mungkin enggak ada. Kasih tahu aja di sini. Dia di sana. Dagang itu Mas Sako. Sebelangnya dagang. Ma apa yang Mas Sako kan? Sako kan? Mamsaah. 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 Ya. Itu udah ada jalannya di situ. Tapi enggak terlalu ini. Tapi ini namanya landang Belanda. Iya, Belanda. Ini bilang landang Belanda luas ini. Belanda. Itu udah batasnya itu. Cukup ya. Oh, oke sudah. Banteng Keselet itu warganya adalah ya orang Lendang Kelor, Salam Syukur, sama Telaga Ngembeng yang dulu jadi tukang kepala penyakap lah. Iya. Itu. Ayo dah. Berarti kita sekarang ke Banteng Keselet. Ke Repok Dasan masih Baru sih namanya. Repok Dasan yang ini. Oke. Sebelahnya baru Banteng Keselet. Ayo. Ini kan terkait dengan wilayah ini ya. Jadi setelah Perang Bali Lombok 1894 kan tanah-tanahnya Anak Agung ini karena sudah tidak bisa dipertahankan lagi, kemudian masyarakat mulai mengambil menjadi wilayahnya mereka, mengambil bagian mereka. Tapi di sana itu ada juga kita temukan di bukunya Van der Kran bahwa terjadi perselisihan juga para bangsawan itu yang ingin mengembalikan hukum Anak Agung dulu itu bahwa yang ini masuk ke wilayah saya, yang ini bagian ini masuk ke wilayah saya. Mungkin di tempat ini yang terjadi seperti itu ya, perselisihan. Bisa jadi. Karena memang waktu 1894 itu kan memang untungnya yang di bukunya Kran itu kan ada masih ada data-data yang terselamatkan tuh kan. Iya. Tanah-tanah itu. Cuma dia berbeda dengan di Lombok Timur sama Lombok Tengah. Kalau itu udah Anak Agung sudah lepas ya, sama para penggawanya kan udah nggak bisa yang deh. Di wilayah-wilayah sini nih masih ada semacam apa istilahnya tarik ulur lah. Tarik ulur. Apakah mau dikembalikan? Bahkan dulu yang Liepring itu bercerita itu sangat menyedihkan katanya waktu 1894.
menyedihkan bagi orang Bali, karena orang Bali tidak ada di kasih tanah. Barulah di zamannya kontrol yang kedua itu, situ baru dibalikin lagi hak-haknya orang Bali. Termasuk yang di sini kan, karena masih ada punyanya orang Bali itu masih banyak banget. Iya, bisa jadi seperti itu. Ada benang merah kita temukan sih, guys. Jadi dulunya di sini adalah hutan dan wilayah, bisa dibilang di sini sebagian ini, oh ini yang wilayah sebelah sana itu katanya Selam Syukur. Selam Syukur. Luar biasa nih. Ketemu sedikit demi sedikit terpecahkan, dan Pringgerati ini memang unik berarti dia.